Siti Hajar Nuhanifah, salah satu duta Politeknik Negeri Jakarta, saat ini sedang berada di Bandara Soekarno-Hatta. Dan saya sedang bersama salah satu mahasiswa penerima bantuan studi lanjut ke Taiwan. Nah, boleh dikenalin namanya siapa? Halo semuanya, saya Alipsia Rizky, mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta tahun 2018, angkatan 2018. Jurusan Teknik Mesin, program studi Teknik Alat Berat. Oke, boleh minta kesan dan pesannya enggak sebelum berangkat ke Taiwan nanti? Sama pesannya nih sebelum berangkat buat ke PNJ. Pesan dulu nih. Iya, boleh. Pesan dari saya ya sangat excited ya. Mau berangkat ke Taiwan, apalagi dapat bantuan juga kan beasiswa. Ya, sangat bersemangat juga untuk bisa berkuliah di luar negeri. Soalnya berkuliah di luar negeri juga salah satu impian saya kan. Dan alhamdulillah ada program ini 2+A, jadi saya bisa ikut dan alhamdulillah terima. Dan buat pesan-pesannya buat adik-adik kelas yang masih di PNJ, kalau yang mau belum apa ya, maksudnya kayak kalau belum mau bekerja masih bisa ingin untuk bersekolah atau menuntut ilmu, bisa cari-cari beasiswa, soalnya di PNJ banyak banget beasiswa yang disediain dan kerja sama politeknik dengan kampus di luar negeri juga banyak. Jadi mudah-mudahan yang lain bisa nyusul deh kayak saya.